atlet Jambi dibajak oleh provinsi lain. Pembajakan atlet berprestasi milik KONI Jambi terjadi di cabang olahraga panahan. Satu atlet panahan andalan Jambi, Hanif, dikabarkan bakal diajak provinsi lain. Masalah ini dianggap serius oleh KONI Jambi, sehingga dibahas khusus oleh KONI Jambi bersama Pengprop Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Jambi. KONI Jambi meminta Pengprop Perpani Jambi berjuang mati-matian mempertahankan Hanif, jangan sampai tergiur oleh rayuan KONI daerah lain. Pengprop Perpani Jambi pun tidak mau Hanif diambil oleh daerah lain, karena dia memiliki prestasi nasional dan internasional. Kita akan bangga sekali kalau atlet itu memang berasal dari daerah kita sendiri. Apapun adanya, kita tidak berharap instan, kita berharap pembinaan itu berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Pengprop Perpani Jambi akan melakukan pendekatan personil dengan Hanif untuk mengetahui masalah yang dihadapinya. Logikanya, kalau atlet itu diperhatikan dan dihargai, mereka pasti memberikan kontribusi bagi Jambi. Dari Jambi, Dodi Idawan melaporkan.